Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah terjadi musibah laka lantas di Jalan Nasional Ciamis Banjar, Jawa Barat. Tepatnya di depan rumah makan Warung Jeruk Ciamis, pada Jumat tanggal 25 November tahun 2022 siang. Laka tersebut melibatkan sebuah motor Yamaha X-Max dengan sebuah mobil Kijang pickup. Laka tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di tempat. Dalam video terlihat motor X-Max tersebut menabrak bagian depan mobil pickup, kondisi motor terlihat ringsek parah, sedangkan korban pengendara motor terlihat terlempar cukup jauh dari kendaraannya. Untuk kronologi dan penyebab pasti kecelakaan tersebut, belum diketahui, menunggu penyelidikan pihak kepolisian setempat. Semoga almarhum korban meninggal dalam musibah tersebut, husnul khotimah dan diterima di sisinya, amin. Tetap selalu berhati-hati berkendara, dan utamakan keselamatan.